Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Beta Kunil. Jadi teman-teman, di video kali ini tuh di sini itu baru saja hujan angin yang sangat hebat teman-teman. Jadi tadi dari sini keluarlah anak kelabang teman-teman, dan sekarang kelabang sudah saya tangkap dan sudah saya simpan dalam botol di luar rumah. Oke teman-teman, jadi sekaligus kita akan sedikit review setelah hujan. Jadi teman-teman, alhamdulillah untuk bagian sini itu bagus, walaupun hujan angin yang sangat hebat, namun di daerah sini tidak sedikit pun yang bocor, alhamdulillah ya. Jadi tempat ini kedepannya layak untuk kami jadikan sebagai kamar utama ya, karena di sini paling bagus, tidak ada yang bocor tuh. Tadi sangat hebat sekali hujannya, namun di sini tidak ada yang bocor tuh. Ini yang dibuat oleh Ayah Dapa ini untuk bagian atap, semuanya bagus, tidak ada yang bocor. Nah teman-teman, ini yang dibuat sama Ayah Dapa, ini tidak ada yang bocor sama sekali. Nah namun teman-teman, di sini ada yang bocor. Jadi bocor ini pengaruh dari kayak Eropa itu di atas teman-teman. Nah ini yang pengaruh ini, jadinya bocor bagian sini. Nah ini ada pas air di area sini itu bocor. Jadi viewer, area ini tuh belum dipegang sama Ayah Dapa, sama sekali belum. Jadi ini bocor teman-teman. Jadi apa penyebab bocornya, nanti kita akan ke atas, kita akan lihat apa penyebab bagian sini bisa bocor. Lihat ini teman-teman, ini basah semua nih, berantakan teman-teman, basah semua juga bagian sini, basah karena angin air terpias dari sana. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini hujan, jadi air kita lumayan banyak, dan ini air bersih, bisa untuk cuci piring tuh. Ini juga tuh penuh, sini juga air penuh, ditutupnya. Oke teman-teman, jadi untuk bagian depan ini ada yang bocor, memang bocor bagian sini karena belum dilem teman-teman. Nah, ini bocornya sedikit, tapi tidak parah teman-teman tuh, tidak parah, bocornya cuma sedikit, itu bisa diperbaiki. Nah teman-teman, jadi yang parahnya itu bagian atas. Oke yuk, ayo. Nah teman-teman, jadi setengah lantai dari bagian atas ini basah. Kenapa bisa basah? Jadi teman-teman, di sana itu sedikit pun tidak ada pohon, jadi ketika angin deras maka bertiup ke sini, angin pun masuk ke sini beserta air hujan. Nah teman-teman, jadi ini jadi PR juga apabila kita mau meneruskan pembangunan pondok ini. Jadi ini basah semua teman-teman, ini basah semua sebagian lantai tuh. Jadi kenapa bagian bawah itu basah, dikarenakan ini, nah ini ada air dari sini, angin masuk ke sini teman-teman, angin masuk ke sini, terjadilah basah. Jadi yang basah lantai itu air dari sini. Nah ini viewer, basah semua teman-teman. Jadi ini harus kita pikirkan juga bagaimana ini cara memperbaikinya. Oke, sejauh ini cukup ya. Nah jadi untuk bocor bagian sini, ini dari sini teman-teman tuh, dari sini, dari sini tuh, ada juga yang dari sini teman-teman, dari sini turunnya. Kita akan periksa ke atas ya. Kita naik ke atas, kita lihat. Nah teman-teman, jadi seperti inilah kondisi di atas ini. Nah jadi yang membuat bocor itu ada dua kemungkinan. Untuk bagian sini sudah nggak bocor teman-teman, sudah nggak bocor, tapi untuk bagian sini bocor. Nah ada dua kemungkinan tuh. Yang pertama tuh oleh ini teman-teman, namun yang kedua mungkin oleh karena dinding ini panjang, jadi air itu keluar dari sini. Nah
Dan juga teman-teman bagian atas itu tuh, itu atapnya kebuka. Aduh mbuh ya piye iki. Oh tenanan aku bingung teman-teman tuh. Jadi rumah ini itu panjang banget ceritanya sampai begini kondisinya teman-teman, bingung saya jadinya tuh. Tapi untuk bagian sini itu atapnya bagus, tidak ada yang bocor di bawah. Nah teman, boh orang kerti meneh aku harap ngopo guys, harap ngomong ngopo meneh ya wis lah, tak terima apa adanya lain lah. Jadi nah beginilah teman-teman jadi kondisi untuk ini. Ini bingung saya teman-teman jadinya. Untuk bagian sini sih bagus, bagian bawah itu bagus, panjang ini panjang 9 meter itu bagus. Pokoknya yang dibuat sama yang dapat tuh bagus, bagian belakang sini tidak ada putus sekali. Jadi yang bagian atas ini teman ini basah tuh. Bagian atas ini basah separuh karena dari sana. Jadi ini jadi teman-teman ini tuh sesuai permintaan saya, sebenarnya tidak ada yang salah. Karena saya tuh mikirnya kalau siang itu dari lubang ini itu kita bisa menikmati yang namanya itu pemandangan. Tapi ini sih enggak terlalu sulit sih untuk ngarkalinya, karena kita bisa gunakan tirai gitu ya. Di sini kita taruh tirai udah aman sebenarnya kalau untuk yang ini tuh. Tuh. Asal semua